رمضان تیبه، رمضان تیبه، رمضان تیبه، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، رمضان تیبه، رمضان تیبه، رمضان تیبه، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، رمضان تیبه semua bahagia tua dan muda bersukacita bulan ampunan bulan yang berkah bulan terbebas api neraka andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba bulan yang ada karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya dalam bersahur ada pahala dalam berbuka alangkah indah menahan diri menahan lidah menjaga hati menjaga mata banyakkan amal hari-harinya pahala datang berlipat ganda berlomba-lomba untuk ibadah dunia bahagia surga nantinya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Selamat petang, saya daripada OEM Alosta. So sebelum saya buat interview berkenaan pengalaman untuk hari ini, apakah nama cik dan kursus yang cik laku buat di OEM? Selamat petang, saya Tan Kim Mi. Saya belajar Bachelor of Accounting. Okay. Saya study di Alosta OEM. Okay. Saya intake form 2017 bulan 9. Oh, okay. So sekarang ni lah, I punya third semester lah. I see. Bagus. So dari segi accounting semua okay kan? So apa pengalaman untuk hari ini? Sebab tadi kita ada buat apa tu pemberian bubur lambung untuk orang ramai dekat luar tu kan? So pengalaman you rasa macam mana? Rasa seronok? Seronok. Gembira, happy. Happy sebab semua melakukan sekali kan. Itu satu pengalaman yang baru lah. Banyak yang kita boleh pelajari daripada situ kan. Kita tengok macam mana apa semua pergaulan apa semua. So petang tadi kita ada buat majlis berbuka puasa bersama rakan-rakan yang lain yang terbabit dan CSR kan. So lepas tu kita ada buat perhiasan kan. Kita buat decoration untuk OEM kan. So apa perasaan dan pengalaman cik dalam program tersebut? Saya rasa semua macam gotong royong, semua nak bantu-bantu semua saling kan. Saling membantu lah, bagus. Betul. Memang bantu. Saya harap lain kali pun ada problem macam ni lah, syok. So kita get together, kita buat benda dan tolong-menolong. Benda yang susah pun jadi senang, ramai-ramai, seronok. Lepas tu dapat t-shirt apa semua, so nampak seragam kan. So, cik, harapan cik untuk masa ke depan macam mana untuk program CSR ni? Lain kali ada CSR punya program, saya pun join lagi. Mau join lagi lah. Memang yang terbaik lah. So, saya harapkan kalau ada apa-apa yang nak tambah lagi, macam idea yang baru ke untuk apa? Lain kali buat lagi ramai orang. Ramai, ya? Ramai macam... bagi nampak meriah lagi lah. Betul. Tapi pun nak jaga keselamatan juga. Keselamatan itu lah penglibatan kita. Pemabitan kita semua, so saya memang akan bring forward benda tersebut kepada pihak OEM lah. So saya ucapkan terima kasih. Kalau kita akan jumpa lagi ke depan ni dalam program CSR, thank you . Okay, thank you. Hai, selamat petang. Saya Tan Kim Mi from Alosta OEM. Sekarang saya akan buat membuat sisi temu juga bagi melengkapkan subjek MPU di ke-412 khidmat masyarakat. Sekarang anak beberapa soalan nak tanya rakan-rakan saya lah. Anak tanya presiden kita, presiden Cesaril. Saya nak tanya sebelum ni benar tak menyertai mana-mana program komuniti ni? Untuk makluman, ini adalah kali kedua saya telah
terlibat dengan program Hemat Komuniti di OEM lah. Lain kali ada program macam ini, Presiden akan join lagi kan? Dan saya harap program ni akan diteruskan dari masa ke semasa secara berkala untuk memberi peluang kepada pelajar untuk menimba ilmu dalam program Hemat Komuniti di samping sebagai pelajar. Okay. Thank you. Nak tanya soalan lagi lah, huh? Nina? Sila. Cik Sila kan? Ya, saya. Saya nak tanya apa perasaan menyertai program ini? Oh, program ini sangat bagus, sangat menarik dan sangat memberi satu input yang maksudnya yang menarik, yang memberi satu input yang orang kata bermanfaat untuk saya. Okay, thank you Cik Sila. Last soalan lagi, nak tanya Nina lagi. Cik Nina, saya nak tanya Cik Nina sebelum ni, nak tanya wajar tak program ni diteruskan pada masa akan datang? Pendapat saya wajar lah, kerana program ni dibuat aktiviti kumpulan dan boleh mengeratkan hubungan silaturahim antara rakan. Itu je. Ni je kan. Thank you Cik Nina. I punya program pun sampai sini lah. Terima kasih. Kami CSRP 2018. Okay, bye-bye.